dan berdasarkan dari informasi kepala desa Sirikembang, memang benar bahwa masyarakat ini terlihat harimau pada malam hari di kebun masyarakat. Ini langkah-langkah apa yang kami ambil? Untuk langkah-langkah yang kami ambil, mungkin hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Pritikat Kecamatan Muara Kuang, baru kita sampaikan ke pihak-pihak yang terkait nantinya sehubungan dengan masalah harimau ini. Namun langkah awal yang kita ambil sebagai pemerintah Kecamatan Muara Kuang, saya telah menyebarkan informasi kepada seluruh kepala desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat harus berhati-hati terhadap informasi adanya harimau yang berkeliaran ini di Kecamatan Muara Kuang.